salam dari Bonbon. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Bonbon Elektronik. Channel YouTube yang membahas seputar produk-produk elektronik yang terbaru. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Mitochiba, yaitu chopper CH200. So, penasaran kan? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Di dalam sini sudah ada kartu garansinya. Di sini garansinya sendiri yaitu garansi resmi dari Mitochiba, yaitu 1 tahun. Di sini ada mata pisaunya. Oke, ini yang membedakan dari Mitochiba CH200 dengan Mitochiba CH100. Kalau Mitochiba CH200, di sini mata pisaunya ada 6. Tapi kalau di Mitochiba yang 100, itu mata pisaunya ada 2. Kemudian di sini ada untuk mengocok telur dan atau whipped cream, itu bisa digunakan ya. Di dalam sini juga ada motor penggeraknya. Lalu sini juga ada untuk kocok telur untuk yang ukuran kecilnya. Dan di sini ada blendernya yang untuk ukuran besar. Di sini biasanya bisa digunakan untuk jus atau untuk blender seperti es batu, ini juga bisa. Selain itu, di sini ditutupnya sendiri sudah dilengkapi dengan karet sehingga di sini aman, tidak akan tumpah-tumpah saat Anda mencoper seperti jus. Juga ada penutupnya, bisa dibuka saat Anda jus, bisa langsung dituangkan. Kemudian di sini tersedia chopper yang lebih kecil, ini untuk memblend bumbu-bumbu. Di sini tidak ada karetnya, ini untuk memblender bumbu-bumbu. Jadi kita bisa bukanya sampai bunyi klek, dan saat kita menggunakannya juga pastikan sampai bunyi. Itu tandanya sudah aman ya. Dan untuk yang kecil di sini ada 4 mata pisau. Ini sih tinggal dimasukin aja. Ini di sini ada pengaman pisaunya. Bisa sebelum digunakan dibuka dulu karena ini sangat tajam sekali ya. Lalu tinggal ditaruh, lalu Anda bisa tutup dan pastikan bunyi. Kemudian tinggal Anda pasang motor choppernya dan tinggal ditekan. Oke guys, begitu saja review dari saya tentang Mitochiba CH200. Bagi Anda yang ingin membeli produk ini, Anda bisa kunjungi di toko online shop kami, yaitu di Bonbon Elektronik. Semuanya ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan TikTok Shop. Dan kami juga mempunyai Instagram, yaitu bernama Bonbon Elektronik. Langsung saja di follow akun Instagram kami, yaitu Bonbon Elektronik, untuk mendapatkan info-info terbaru tentang produk-produk elektronik. Dan kami juga mempunyai channel YouTube yaitu Bonbon Elektronik. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke guys, sampai ketemu di review produk-produk terbaru. Jangan lupa ya, Bonbon Elektronik.